Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Gatot Edi Pramono bersama dengan Kabit Humas dan Direskrimum Polda Metro Jaya menggelar konferensi pers terkait hasil kegiatan kepolisian yang ditingkatkan Polda dan Polres-Polres jajaran. Dalam konferensi pers, sebanyak 243 orang tersangka beserta 210 barang bukti masing-masing dihadirkan. Adapun para tersangka yang berhasil diamankan berasal dari beberapa wilayah hukum Polda Metro Jaya yang meliputi Polres Metro Jakarta Utara, Polres Metro Jakarta Timur, Polres Metro Jakarta Selatan, Polres Metro Jakarta Barat, dan beberapa Polres-Polres di wilayah Jabodetabek serta Kepulauan Seribu. Kapolda mengatakan bahwa keseluruhan barang bukti yang berhasil diamankan berupa 7 buah senjata api, 23 buah butir peluru, 26 senjata tajam, 52 unit kendaraan roda 2, 12 unit kendaraan roda 4, 98 unit handphone, 12 unit laptop, 172,39 gram ganja, dan uang tunai sebesar Rp89.460.000. Kapolda juga mengatakan akan terus meningkatkan kinerja di semua sektor kepolisian dalam menangani segala persoalan yang ada di wilayah hukumnya. Dan bagi para pelaku kejahatan yang terjaring akan mendapat masa hukuman berdasarkan perbuatannya masing-masing. Dari hasil kegiatan tersebut, kita berhasil mengamankan di sini tersangka sebanyak 243 orang, kemudian ada 210 barang bukti, dan juga karena mereka melawan yang lain sebagainya, ada 4 orang yang kita tindak secara tegas dan terukur. Nah, barang bukti yang kita amankan, diantaranya rekan-rekan bisa lihat, di sini ada 7 buah senjata api, kemudian ada sajam 26 buah, ada pelurunya 23 peluru, roda 2 52 unit, dan lain sebagainya, termasuk juga ada narkotika. Inilah kegiatan-kegiatan yang kita lakukan. Di samping kita mengamankan mereka-mereka memang yang terbukti membawa sajam, membawa senjata api, narkotika, dan atau kendaraan yang dicuri dan lain sebagainya, kita juga melakukan pembinaan terhadap mereka-mereka yang kita amankan dan kita berikan pencerahan, kemudian kita pulangkan ke rumahnya masing-masing. Itu ada lebih kurang sebanyak 200 orang yang kita bina dan kita kembalikan ke rumahnya masing-masing. Dari Jakarta, Tim Liputan Tribrata TV, salam Tribrata.